Guys, percaya atau tidak, helikopter buatan anak bangsa mampu mendarat di atas air. Wadija Channel untuk anda. Hello guys, welcome back to my channel Wadija Channel. Selamat datang, selamat kembali. Guys, sebenarnya sudah lama kita tidak berbicara tentang alutsista buatan anak bangsa, bangsa Indonesia guys. Hari ini saya menemukan satu konten sekali lagi dari channel Indo Magazine. Jangan lupa subscribe Indo Magazine. Kontennya berbunyi mampu mendarat di laut guys. Helikopter tempur EC-725 TNI-AU. Ini ternyata juga buatan Indonesia. Nah, bagaimana videonya? 1, 2, 3. Mari. Jangan lupa subscribe Indo Magazine, subscribe Wadija Channel. Wah, mendarat di atas air. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, kemampuan tangan-tangan terampil anak bangsa Indonesia dalam menciptakan alutsista canggih kini sepertinya semakin meningkat dan tak perlu diragukan lagi, bos. Salah satu alutsista canggih milik TNI Angkatan Udara yang diciptakan oleh anak bangsa Indonesia ini pun adalah helikopter tempur EC-725 buatan PT Dirgantara Indonesia alias PT DI, di mana salah satu kemampuan mantapnya adalah mampu mendarat di atas laut atau di atas perairan, bos. Oke. Dikutip dari Kompas.com tertanggal 4 April 2022 kemarin yang diwartakan lagi oleh Defense Studies. Diketahui bahwa helikopter EC-725 buatan PT DI ini pun merupakan seri terakhir dari keluarga Super Puma yang diklaim telah terbukti ketangguhannya dalam medan pertempuran. Direktur utama PT Dirgantara Indonesia pun mengatakan bahwa helikopter Full Combat Air Mission EC-725 ini dapat digunakan untuk berbagai macam misi, bos, seperti troops transport, search and rescue, serta dapat digunakan juga untuk bertempur karena dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Bukan kaleng-kaleng, bos. Bukan kaleng-kaleng. Selain itu, helikopter ini pun juga mampu mendarat di atas air karena helikopter Full Combat Air Mission EC-725 ini pun telah tersertifikasi dengan Sea State 6 dan memiliki pelampung di bagian bawah untuk kondisi emergensi jika diharuskan mendarat di laut atau di atas perairan. Pelampung ini pun dapat berkembang secara otomatis pada kondisi emergensi dengan kecepatan pesawat terbang 150 knot. Nah, untuk sertifikasi Sea State 6, Sea State sendiri artinya adalah keadaan laut, bos, yaitu efek yang diakibatkan oleh angin lokal terhadap kondisi laut di area tertentu sehingga menimbulkan efek gelombang dengan ketinggian-ketinggian tertentu. Dan untuk level sea state atau keadaan laut dengan ketinggian gelombangnya dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Oke, kemudian lanjut, helikopter Full Combat Air Mission EC-725 ini pun juga dilengkapi dengan Light Spectrolab SX-16FP dan hoist untuk mencari dan mengevakuasi korban, serta dilengkapi juga dengan forward looking infrared camera atau FLIR untuk mendukung operasional pada segala medan dan kondisi. Helikopter ini memiliki kabin luas dan fleksibel yang dapat mengangkut maksimum 29 personel atau beban maksimum 11 ton. Memiliki visibilitas yang sangat baik untuk melihat ke bawah dan juga ke samping, bos. Nah, kemampuan Indonesia untuk membuat helikopter jenis ini pun sebenarnya sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 2012 silam. Dalam dinasnya di Angkatan Udara Indonesia, helikopter ini pun multifungsi, dapat digunakan untuk membawa pasukan, dukungan logistik, serta untuk mendukung tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kemampuan alias skill Indonesia dalam membuat helikopter dan pesawat-pesawat terbang? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Di kolom akhir kata komentar, seperti biasa, Pin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax. Indo Magazines. Itu guys, itu tadi guys, bukan kaleng-kaleng eh. Helikopter itu berat guys, boleh mendarat di atas air, tidak tenggelam. Ini memang buatan yang sangat-sangat mengujakan. Dan sekali lagi tahniah buat anak bangsa Indonesia. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa lagi.
salam Ramadan Wadijah Channel untuk anda. Assalamualaikum.